Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys, apa kabar semuanya? Semoga sore ini Dani saya doakan saya dan baik-baik saja guys ya. Kita di sini mau bikin konten jembatan Tol Dumpit guys ya. Ini perlu diketahui perbatasan antara Kecamatan Jati dan Kecamatan Curug guys ya. Kalau di tempat saya ini termasuk Kecamatan Curug guys, Jati guys ya. Kalau ke sana Dumpit Curug guys ya. Tapi masuk perbatasan ada yang Kota Tangerang, ada yang Kabupaten Tangerang guys ya. Ada terakhir saya ucap saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya konten ini buat hiburan, dia bagi kenangan-kenangan guys ya. Salah kata saya ucap jangan diambil hati, anggap aja ini hiburan untuk satu rami guys ya. Jadi yang jauh bisa tahu, dan jika kalian sudah pernah ke sini silakan komen guys ya untuk kenangan-kenangan saja guys. Suatu saat nanti saya pulang kampung bisa melihat konten itu saya guys ya untuk mengobati rasa kangen saya guys ya. Kalau video yang kurang begitu jelas, gambarnya bergerak, saya mohon maaf guys ya. Tidak ada sinyal ini, apalagi sedang menjatuhkan baik umum ataupun pribadi guys ya. Ini termasuk perbatasan guys ya antara Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang guys, tapi tetap Provinsi Banten ya. Judulnya nanti Jembatan Dumpit guys ya. Nanti Kota Tangerang atau Kabupaten Tangerang guys ya. Pastinya Tangerang guys ya. Ini masuk Jati guys. Jati ini kalau enggak salah masuk Kota Tangerang ya. Kalau ini Dumpit ini Curug nih termasuk Kabupaten Tangerang. Guys. Dan maafkanlah apabila YouTube saya ini kurang begitu sempurna guys ya, dan apabila wajah kalian masuk bagian YouTube saya kalian kurang begitu menyukainya, mohon maaf guys yang tidak saya hapus guys ya. Dan tidak mungkin pula saya bikin konten YouTube nunggu kalian sepi guys ya, namanya kota pasti ramai guys ya. Jadi maafkanlah guys ya. Saya dulu sering main ke sini kalau kangen guys ya. Tuh pengen pulang kampung tapi belum ada waktu guys ya. Jadi lihat jembatan aja guys ya sambil menghayal pulang kampung guys ya. Setelah pulang malas ke sini lagi sering guys. Gitulah guys ya. Saya dulu merantau sedih guys. Tuh, ya. Enak-enaknya merantau masih enak dekat orang tua guys. Tuh, ya. Tapi kapan kita mau mendiri, kapan kita mau berubah sifat guys. Kalau kita selalu dekat dengan orang tua guys ya, kita ini harus bisa mandiri guys ya. Tapi alhamdulillah walaupun saya nggak jadi orang sukses benar waktu itu guys ya, tapi sedikit banyaknya saya sudah tahu dengan pengalaman guys. Jadi kalau ada cerita saya hanya tersenyum guys ya. Dan kalau dulu mungkin dikira orang saya ini gede omong doang guys ya, gede bacot doang guys ya. Sekarang ini saya buktikan guys kalau sudah ada rekaman ini guys ya, bukan sok jago sok pamer guys ya. Kalau dulu zaman kami dulu masih susah guys, api juga masih butut guys ya. Rame ya. Kalau kemarin jembatan Harkit ya. Wih, besti, jangan jauh-jauh beb, tuh ya. Ada ayang-ayangku guys. Saya ngeri jatuh habis saya guys ya. Jadi mohon maaf ya, saya tidak ada niat untuk apa-apa guys ya. Dan jangan sampai kita melempar-melempar botol ataupun apapun guys ya, takut mengganggu jalan guys ya. Bahaya guys. Wih, dadah masa lalu. Tuh ya, ini arah ke Merak ya. Tuh. Kalau itu ke Jakarta, Cirebon, Semarang, bahkan mau kebalik mana-mana guys ya. Tuh. Oh, ini mau pulang kampung saya guys kalau arah saya ini guys. Wih, ayang-ayangku. Tuh ya.
Westi, Westi. Ya. Gak ada yang beb, tuh ya. Jangan ada yang tersakit di suatu saat nanti ya. Tuh. Itu Lipo Karawaci guys ya. Kita belum aja bikin konten di Lipo Karawaci guys. Nanti guys ya. Tunggu sempat nanti guys. Selamat jalan sayang, sampai tujuan ya. Tuh Serpong guys, curug tuh ya, di keluar curug. Yang jangan pergi jauh-jauh yang, saya capek nyari kamu nanti hilang tuh ya. Wih kangen saya guys, kampung halaman guys ya. Tuh saya ini udah sebulan lebih guys kesini guys ya. Kayak enggak waktu ini guys ya. Woi, kalau kenceng guys ya. Saya kalau nyetir mobil guys ya, nggak kenceng-kenceng guys ya. Paling sekitar 13 atau 15 guys ya kecepatannya guys ya. Apalagi kalau ada ayam bet guys ya. Paling dicubit nanti guys kalau kenceng-kenceng ya. Tapi ayam bet yang mana dulu guys? Yang baru, yang lama, apa yang masa lalu ya? Canda ya. Ada yang kita nyembrang yang tuh, yang beb ya. Kalau nggak ada jembatan kayak gini bahaya guys ya. Kalau di kampung biasanya jembatannya ada sungai guys ya. Kalau ini enggak guys, di bawah jalan tol guys ya, di bawahnya guys ya. Tuh, untuk mempermudah supaya warawiri guys ya. Kalau di kota-kota jembatan di oper, jembatan layang ataupun lain-lain guys ya. Kalau di kampung-kampung itu sungai semuanya guys, isinya buaya baper guys ya. Kalau di sini buaya baper mati guys, ditabrak ya. Halo, tuh ya ada yang mau ke Semarang. Woi, Semarang, ada ya. Kalau yang itu mau ke Lampung guys ya, yang ini mau ke Semarang guys ya, mau ke Cirebon guys, mau ke mana aja lah, serah kalian lah. Capek guys, saya ke guys ya. Saya yang mungkin tanya, saya bikin kesal guys, lucu ya. Tuh tinggi guys ya. Untuk menjaga pelemparan batu dan lain-lain guys ya. Kalau dari Merak ke sini saya kurang berani guys ya, tapi kalau sudah masuk tol Karawaci dan lain-lain berani saya guys. Sana guys ya, telan kota guys, sampai ke Cikampek atau Cipali guys ya, saya berani guys. Kalau sini kenceng-kenceng paling enggak 100-120 guys ya. Karena kan padat guys ya. Kalau udah sampai di tol Bekasi Cikampek dalam kota tuh baru dipisah guys. Ada yang kesini, ada yang situ guys ya. Tapi dalam kota sering macet juga guys. Kalau sini masih banyak tujuannya guys ya. Ini mobilitas semua nih guys ya. Ayangku guys, kita hari ini kebanyak-banyak konten guys, karena saya masih capek ya, kemarin seharian di arah Ciputat ya, begitu guys ya. Dadah yang gitu ya. Yang dulu apa yang lama, yang baru nih
Ya, woi, dusun nai. Ya. Ya. Tapi kalau turun-turun di sana katanya guys ya, kena undang-undang lalu lintas guys ya. Turun-turun di jalan guys. Tapi kalau kita naik bis enggak boleh sebenarnya guys, tapi enggak tahu guys ya. Apa oleh oknum ataupun lain guys, saya kurang paham. Saya tidak ingin mengusik guys. Itu urusan kalian guys ya. Yang mana menurut kalian nyaman dan tidak berbahaya guys ya. Lakukanlah guys ya. Karena tugas saya di sini tidak ada untuk mengusik guys ya. Dan kalian-kalian saya ya. Jadi maafkanlah guys ya. Dan jika kalian punya unek-unek, keluh kesah, silakan buat kontak pengaduan dan laporan guys di dinas tertentu ya, ataupun yang lain-lain guys. Jangan lalu YouTube saya ya, saya capek guys ya. Terlalu banyak yang harus diurusin guys, terlalu banyak yang dipikirin ya. Mikirin ayang beb dan bestie aja nggak habis-habis ya. Dan mikirin nasib juga bingung guys, kapan jodoh saya sampai ya. Ya. Berjanjilah untuk setia ya sayang ya. Tuh, karena ya kita akan selalu hidup semati guys. Pen. Dan ini termasuk Kecamatan Curug kalau enggak salah guys ya. Apa Kelurahan Curug. Pokoknya antara itulah guys. Kalau itu Jati, ini Curug guys. Ya ini kota apa Tangerang Banten itu provinsi Banten guys. Apa? Kota Tangerang kota guys ya. Tuh, dapat sama-sama provinsi Banten guys. Tuh, saya ini udah bingung guys ya, kalau dulu satu, sekarang udah pemekaran guys ya. Alhamdulillah berarti maju guys ya, sukses guys ya. Dan jaya selalu Tangerang guys ya. Tangerang ini walaupun saya hanya hitungan tahun guys ya, 2 tahun guys, tapi sejuta kenangan guys. Tuh ya. Di sini di mana-mana guys ya. Yang paling parah lagi saya di Jakarta guys, sering pergi ke Bandung, Jatinangor, mana-mana guys ya, sampai ke Bali, Surabaya guys. Ya. Saya ini orangnya one do you guys, lelaki tidak pernah mengenal lelah ya. Jalan-jalan terus guys, tuh ya. Karena kesempatan saya dulu waktu itu saya ingin mengukir sejarah dan cerita guys ya, tapi sayangnya zaman dulu enggak semudah sekarang guys ya. Kalau sekarang enak guys tuh ya, punya HP, punya bukti ya. Kalau kami dulu HP-nya masih jadul semua guys tuh ya. Mau nelpon ke kampung juga enggak pakai video call guys ya. Enggak ada guys interlokal guys ya zaman dulu guys ya. Menjadi kabupaten guys, tapi sekarang alhamdulillah kemajuan zaman guys ya. Dan kita harus ikutin guys tuh ya. Walaupun kemajuan zaman, tapi etika akhlak dan sopan santun harus tetap guys ya. Dan jangan pernah sombong dan pernah serakah guys hidupnya guys. Karena kesombongan dan keangkuhan itu membuat kita lupa daratan dan tanpa sadari akan menjatuhkan nama baik dan harga diri kita sendiri guys ya. Jadi menurut saya guys ya, buat apa mau sombong-sombong guys ya. Segalanya itu gak dibawa mati guys ya. Kebaikan dan amal kita guys ya yang akan dikenang dan dibawa mati guys itu ya. Bukannya hanya kami tersembar guys. Dan saya juga bukan ahli agama dan bukan ustaz guys. Jadi mohon maaf guys ya, saya hanya masih banyak belajar kesalahan saya guys ya. Dan saya juga tidak mau mengomentarin kalian guys ya. Tuh, tapi kalau kalian mau mau sadar silakan guys, belum terlambat guys ya. Kalau udah terlambat udah susah guys, capek guys ya. Banyak sudah banyak korbannya guys. Kita hal-hal yang tidak benar guys ya, makan narkoba, minuman guys. Jadi maaf lah guys ya, lebih baik istirahat lah guys tuh ya. Sekarang ini bagaimana sukses guys ya, akal otak dan pikiran dimainkan guys tuh ya. Jadi maaf lah ya, kasih sedikit cerita guys ya. Tuh, ini termasuk curug tuh ya. Dulu paling angkot guys ya, kami dulu paling angkot kami bawa ke sini guys jalan-jalan ya. Tuh, atau mobil pribadi teman guys ya, saya dulu sering ngajarin teman guys. Motor juga ada tapi nggak sebanyak kayak gini guys ya, ada Gojek, ada Grab guys ya. Sambil meratun jalan kaki sering guys ya, nganar-nganar guys ya. Zaman waktu itu guys, tapi sekarang ini udah nggak lagi ya. Jadi mohon maaf guys ya, nggak sampai sana-sana ya, hanya sekitar berbagi cerita dan pengalaman guys ya. Dan mungkin pengalaman saya ini tidak seindah dan sebaik pengalaman kalian guys ya. Tuh, kalau udah kesana-sana nanti temanya udah berbeda guys ya. Dan doa saya buat kalian itu supaya sehat selalu guys, dapat rezeki guys ya. Dan jangan mudah
ngambil kesimpulan dan jangan baper guys, jangan bucin, jangan mudah galau, jangan mudah ngambek guys ya. Tuh, cukup percaya aja guys, satu tujuan ya guys ya. Tuh, dan kalau kita memang benar-benar insya Allah nanti pasti akan menemukan jalannya guys. Gimana kalau kita mau minta dan berdoa guys ya, kalau kita minta dan berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, insya Allah Allah itu maha tahu guys ya, yang maha kuasa itu guys ya. Tuh, dia tuh kasihan dengan kita guys, kalau menurut dari yang ahli agama guys ya, baik itu Nasrani, Hindu, Buddha ataupun Islam guys ya, dan lain-lain guys ya. Tuh, sesuai agama dan kepercayaan kalian guys ya, kita dekat kagak, berusaha kagak guys ya, kebawa perasaan terus atau ngebucin terus itu susah guys ya. Nah ini udah sholat asar guys ya, jadi gimana mau sukses guys hidup nih guys ya. Jadi jika ada ketersinggungan ucapan kata-kata saya ini, mohon maaf guys ya, saya hanya berbagi cerita guys, nggak tahu kenapa saya kebawa arus guys ya, bukan kebawa perasaan, bukan guys, melihat suasana yang ada di jalan tol ini jadi ingat kampung guys ya, ingat masa-masa lalu saya guys ya. Dan perlu kalian ketahui ya, saya kalau di Jakarta atau di sini nih, kalau di rumah terus atau tempat-tempat tertentu sering ingat guys ya masa-masa saya guys ya. Dan jangan sampai terlalu lama guys, ada yang sedih, ada yang suka duka, pokoknya banyak lah guys ya, apalagi di Jakarta guys ya. Jadi maafkanlah guys. Dan panjang pendeknya durasi, saya tidak pernah membeda-bedakan guys ya tempatnya guys ya, tergantung situasinya guys ya, bisa jadi tempatnya luas tapi saya persingkat ya. Kalau badan saya nggak fit guys ya. Rame ya ini guys ya. Bayangkanlah guys, kalau nggak ada jembatan ini ya, alangkah susahnya hidup kita guys ya. Tua muda, besar kecil, tua laki-laki perempuan guys ya, mau kaya miskin nah, kalau nggak ada jembatan susah guys, mau kemana aja nggak bisa ya. Dan pasti pernah merasakan jembatan guys, naik jembatan guys ya, entah jembatan layang, penyeberangan atau flyover, atau jembatan tol, atau jembatan sungai guys ya. Dan jangan pernah dianggap remeh guys ya. Dan harapan ke depan agar pemerintah lebih memperhatikan lagi ini jembatan guys ya, dan jangan sampai dicoret-coret, jangan sampai dicolong besi-besinya guys ya. Dan sukses selalu guys untuk kalian guys ya. Jadi ngoceh terus saya ini kayak burung beo. Kalau diam terus nanti ada yang komen nanti ya, itu bilang visi sepi kayak nangkap hantu di kuburan guys, konten saya ini guys ya. Sang mantan. Jembatan tol buntik. Yang tunggu tempat biasa ya. Tuh. Jangan lupa yang. Nanti kita jalan-jalan ya. Tuh. Ya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku gapai. Dan peraturan di jalan tol ini nggak boleh guys ya, pejalan kaki nyebrang dari situ, motor nggak boleh masuk guys ya, apalagi sepeda guys ya, apalagi becak, udang-udang ataupun hewan guys ya. Harus benar-benar steril guys ya. Jadi kalau kalian masuk nyasar bermotor bisa-bisa ditilang guys ya.
ini tetap dijaga guys ya oleh tugas BJR guys ya, kalau nggak salah guys ya. Tuh. Yang pakai seragam putih guys, kayak polantas lah guys ya, gitulah kira-kira guys ya. Yang itu Serpong guys, Serpong, eh Serpong. Tuh ya. Nanti kita bikin lagi konten-konten di Serpong guys, ya. Kemarin masih kurang dari konten di Serpong guys. Batasnya guys tinggi kan. Mau kemana kalian guys? Iya. Kalau ke sana dan lupa mulang tio guys. Jadi ya dan lupa tonoh yo. Tinggal pilih guys. Mau kembali ke masa lalu atau ke masa depan guys. Tuh ya. Bisa jadi yang ini masa lalu, bisa jadi itu masa depan atau sebaliknya guys ya. Yang itu masa depan, yang ini masa lalu guys ya. Tergantung dengan niat dan arah dan tujuan guys ya. Dan pastinya dang miwang yo mentiram. Tiramai umat jadi miwang macet guys ya. Dan manusia itu pasti ada rasa rindu guys, gak mungkin guys ya bohong benar guys ya kalau gak ada rindu guys ya. Karena kita ini diciptakan oleh Maha Kuasa Allah SWT guys ya, pasti punya perasaan guys ya. Gak mungkin guys gak punya perasaan guys. Dan manusia ini tidak ada yang namanya sempurna guys ya. Dan jika diberikan kesempatan dan jangan pernah sia-siakan guys ya waktu dan kesempatan guys gitu ya. Berkaryalah selagi kalian mampu, selagi kalian bisa guys. Selagi itu bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain dan orang banyak guys ya. Dan jangan sampai kita punya kesempatan itu disalahgunakan atau disalahartikan guys ya. Nanti gak berkah guys hasilnya guys ya. Apalah guys, saya bukan sini menyindir, malah sering jatuhkan ya. Pengalaman pribadi guys, hanya cerita tentang kesan saya guys. Saya dulu kalau mau sukses dari zaman dulu guys ya, pernah naik turun lagi jatuh bangun itu biasa guys ya. Uang, harta dan tata itu sekedar untuk permainan hidup guys ya. Bisa di kita, bisa di orang guys ya. Jadi jangan pernah sombong guys, santai aja ya. Gak perlu ada yang membanggakan guys. Oke guys ya, sekian dulu konten singkat kita guys ya tentang masalah jembatan tol Dumpit guys ya, berbatasan dengan Kecamatan Jati dan Curug guys ya, baik Kota Tangerang ataupun Kabupaten Tangerang guys. Nanti judulnya nanti biar adil, jembatan Dumpit aja guys ya, jembatan Dumpit atau Provinsi Banten guys ya. Saya mohon maaf apabila tidak dicantumkan guys ya, mungkin dari waktu kita pisah guys, mungkin hari ini jembatan Dumpit, Kecamatan Curug, mungkin besok Jati guys ya. Jadi saya tidak pernah membeda-bedakan guys ya, sama saja guys ya. Dan bukan saya cari muka guys ya.
Tuh, jadi mohon maaf, semoga kita sehat selalu. Salam damai, salam sehat dimanapun kalian berada. Semoga kalian sukses, guys, ya. Dan dimurahkan rezeki, jauh dari segala malapetaka, dan bisa liburan ke sini, guys, ya. Yang belum pun sempat pulang kampung, saya doakan supaya ada rezeki pulang kampung, guys, ya. Nggak harus nunggu lebaran, benar, guys. Satu rami, guys, ya. Tuh, mungkin ada keluarga kalian mau nikah ataupun apa, guys, ya. Saja, guys, ya. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau ada salah, saya selaku pribadi atas nama Hendra Bay, mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan sampai nanti sisi paham jika memang bermanfaat ucapan dari kata-kata saya ini, ambil sisi baiknya aja, dan jika tidak bermanfaat abaikan saja, guys, ya. Lebih kurang saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sukses selalu, ya. Wih.